Selain Ban Mi yang menggunakan roti Prancis, warga Vietnam juga gemar menyantap roti raksasa ukurannya sebesar anak kecil. Di Provinsi An Giang, tepatnya di Mekong Delta, roti raksasa seukuran anak kecil cukup hits di sana sejak beberapa tahun terakhir. Roti raksasa ini jadi viral ketika salah satu situs entertainment Breaksites menulis artikel tentang makanan teraneh di dunia. Dikutip dari Detik News, salah satu makanan aneh yang disebutkan ini ada roti raksasa yang sangat besar dibandingkan ukuran roti pada umumnya. Awalnya, banyak orang yang mengira bahwa roti raksasa di An Giang ini merupakan hasil editan atau foto ilusi saja. Namun, banyak video bermunculan yang membahas tentang roti raksasa ini, sehingga roti ini mulai naik daun dan menjadi ciri khas makanan dari An Giang. Rata-rata ukuran dari roti ini mencapai 1 meter dengan berat sekitar 3 kg. Roti raksasa ini biasanya dijual di kaki lima atau secara berkeliling menggunakan sepeda motor di dalam plastik besar. Ukuran kisaran harganya, orang-orang bisa mukbang atau makan roti sepuasnya dengan harga 50.000 VND, setara dengan 32.000 per buahnya. Rasanya juga enak dan menggugah selera, seperti tampilan roti yang berwarna coklat sempurna. Roti ini dilapisi dengan mentega setelah dipanggang, kemudian ditaburi wiji-wijen untuk menambah rasa di roti. Menurut sejarah yang ada, roti raksasa ini masuk ke dalam tradisi kuno yang sudah ada sejak dulu di An Giang. Dulu, para pembuat roti di sana sengaja membuat roti raksasa sebagai candaan saja. Menurut salah satu penjual roti bernama Pam Tibak, dia awalnya membuat roti raksasa di waktu luang dan banyak orang yang mulai membelinya. Dan kini, hampir setiap orang yang berkunjung ke An Giang pasti mencari roti raksasa ini untuk dimakan atau dijadikan oleh-oleh. Bahkan, kini roti super besar ini sudah menjadi makanan Instagramable di Vietnam dan menjadi simbol provinsi An Giang.